Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Brindil CPP. Kali ini kita akan membahas beberapa alutsista terbaru yang dimiliki oleh TNI. Berikut ulasannya. Yang pertama adalah kapal cepat rudal. Kapal ini merupakan kapal perang produksi industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia, guna memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Kapal perang ini masuk dalam kategori offshore patrol vessel. Dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, kapal ini mampu bermanuver dan bergerak secara cepat, melakukan pengajaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Indonesia. Kapal yang memiliki panjang 60 meter dan lebar 8,10 meter ini mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang. Memiliki berat 500 ton, kapal ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot. Kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan canggih dan modern. Nomor 2 adalah kapal pengangkut tank. Dua kapal buatan anak bangsa ini diberi nama KRI Teluk Weda strip 526 dan KRI Teluk Wondama strip 527. Dua kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan 117 meter, lebar 16,4 dan tinggi 7,8 meter. Keduanya memiliki kecepatan maksimum 16 knot. Kapal ini juga memiliki endurance 20 hari dan diawaki 111 kru. Selain itu, kedua kapal angkut tank tersebut juga mampu membawa 367 prajurit, 15 unit tank BMP strip 3F dan 1 unit helikopter. Nomor 3 adalah helikopter serbu Bell 412 EPI. Kelebihan dari helikopter ini adalah mampu mengangkut 15 orang dengan rincian 1 pilot dan 14 penumpang. Helikopter ini juga dilengkapi dengan 2 mesin Pratt & Whitney PT6T strip 9 Tripod yang memiliki tenaga take off 13% lebih besar dibandingkan jenis mesin Bell 412 lainnya. Keunggulan lain dari helikopter ini adalah full gas cockpit AFCS 4 strip axis yang dilengkapi dengan senjata otomatis Gatling gun. Sangat berguna untuk TNI dalam melaksanakan tugas pertempuran, terutama dalam medan-medan yang sangat sulit. Yang keempat adalah kendaraan taktis yang lebih sering dikenal MAU. Kelebihan dari rantis PT Pindad ini antara lain mampu menerjang medan-medan yang sulit dan bisa beroperasi lepas ruas jalan aspal. Tidak hanya itu, MAU juga tetap prima dioperasikan di ruas jalan aspal dan mampu bermanuver dengan baik. Rantis MAU ini memiliki kecepatan aman 120 km per jam dengan transmisi 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. MAU dilengkapi dengan paket senjata otomatis 7,62 mm, konsol SS2V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya. Yang terakhir adalah helikopter B505. B505 adalah pesawat 5 kursi terbaru yang dirancang untuk keselamatan, efisiensi,
dan keandalan. Sangat cocok digunakan untuk melatih pilot menerbangkan pesawat modern.